Salah satu ciri yang menandakan rumah Bali adalah dengan banyaknya tanaman yang ditanam di sekitar pekarangan rumah. Halo sobat semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu rumah Bali yang cukup unik. Dapat Anda lihat di sini banyak sekali tanaman-tanaman hijau yang ditanam yang menjadikan rumah ini nampak begitu sejuk dan asri. Lokasi rumah ini berada di Jalan Patih Jelantik, Legian Kelon. Selain sebagai rumah, tempat ini juga difungsikan sebagai penginapan. Dan perawatan selalu dilakukan setiap hari sehingga tampilan dari rumah ini selalu terlihat bersih dan rapi. Oke, yang Anda lihat di depan ini adalah bale-bale. Ini juga merupakan ciri dari rumah Bali. Bangunan ini dibuat dan difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara agama. Oh. Asri kan, Mbok? Apa deh? Aduh. Asri udah di YouTube tadi? Tadi. Oke. Ikan tuh? Besok? Iya, betul go. Minyak kan balik dia nang. Dek depan sama nak? Ya. Oke sobat, kita lanjutkan jalan-jalan kita di rumah ini. Ya, ini adalah rumah Bali sekaligus penginapan dengan nama Kubu Menting. Karena rumah ini juga difungsikan sebagai penginapan, di sini juga dibangun fasilitas kolam renang. Jadi buat teman-teman yang liburan ke Bali atau ingin menginap, silakan mampir di Kubu Menting ini. Oke, sobat semua, cukup sekian jalan-jalan kita di rumah Bali ini. Semoga video yang teman-teman saksikan ini dapat menginspirasi teman-teman untuk membangun rumah dengan style Bali. Dan jangan lupa saksikan video yang lain di channel ini. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan like, komen, dan share video ini jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain.